Sosialisasi Portir Plasenta di Distrik Kelila. Kedatangan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua disambut hangat oleh pemerintah setempat dan Gereja Gidi di wilayah Bogo, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. Kunjungan KPA Provinsi Papua ke Distrik Kelila merupakan kunjungan kerja tahunan sekaligus turun langsung di beberapa wilayah pegunungan tengah Papua untuk mensosialisasikan program KPA, salah satunya adalah suplemen Portir Plasenta, kepada masyarakat setempat. Karena program seperti ini dianggap sangat membantu masyarakat kecil dengan keterbatasan fasilitas maupun sumber pendapatan yang kurang, sehingga kehadiran KPA ini sangat membantu. KPA juga mensosialisasikan program ini melalui kegiatan gereja setempat, seperti yang dilakukan oleh Klasis Gidi wilayah Bogo, Distrik Kelila. Sehingga mendapat aspirasi dari Kepala Distrik Kelila, Ketua Klasis Gidi wilayah Bogo, dan jemaat di Kota Kabupaten Mamberamo Tengah. Saya sangat mengapresiasi kedatangan Komisi Penanggulangan AIDS di Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. Kehadiran KPA hari ini di tempat ini dengan mengadakan sosialisasi, menyampaikan, memberikan suplemen kepada masyarakat di Distrik Kelila, kami sangat berterima kasih. Kami berharap, apalagi ya, ini sudah masuk di Klasis. Di wilayah Klasis kan dipercayakan. Maksudnya KPA sudah datang ke Klasis Kampo di sini. Kasih kepercayaan. Masyarakat sini maunya, karena sudah masuk di Klasis, mereka maunya Klasis yang akan melayani mereka. Dengan begitu mungkin mereka berharap bahwa Klasis nanti sambil melayani mereka juga mendoakan mereka. Dengan begitu proses penyembuhan sakit yang mereka alami itu juga bisa berjalan dengan baik. Itu saya sangat bisa bersyukur dan saya terima kasih banyak. Kami untuk pemerintah daerah di distrik sini, para insan saya berdua. Apa ada yang mau ditambahkan lagi? Saya kira mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Maksudnya saya mau ditambahkan itu untuk ya mengenai suplemen ini, kan masyarakat antusias sekali. Jadi untuk jangan hanya sekali ini saja, nanti ada continue begitu seperti itu. KPA, rombongan KPA, AI Provinsi Papua, dan AI ini kini dah buang bakulong di. Diri bahkan ini nalon ini obat ini nauren ini pre. Diri obat ini bahkan nak bentar buang. Ini kini ini bahkan ini buang bakul. Bono obat bono di dah undang an ketua kelas kampo wilayah Bohonen ai ni no bana puri susah beri kin dah bana wayo kira kayo eh dewa an ini we yes oni na buang bakena agrege eh we are terakan aku ni no baru agra ku tidak ada ni na ai na pre kini kini ni pani na buah bak ni buah di laut nak sampai no wayo kira yo ni ni pa ni nebe aku ni nebe ni nebe bok pa kira ya om bok pa na angka ni me ani gim ban gim andi ban gim ni jadi me wo nak ayo aku dega aku buat tu bok tak tu kira sampai no wayo kira nak me aku ni bakal no kono ni yo gue no kue aku dega aku no kira ni na buah bak tu Kiri orang ni orang orang buki, sebulan nak kini babi yo, nak prewa, wa, si para wa. Bapak Ketua Klasis Kampo Wilayah Papua Kerajaan Jeri di Indonesia menyampaikan menyambut baik kedatangan dan pelayanan KPA Provinsi Papua.
sampai di Kota Kenila. Dan beliau menyampaikan banyak terima kasih atas kebijakan, atas perhatian yang besar dari KPA dengan membelanjakan produk mutiara yang mahal, namun memberikan kepada masyarakat jemaat di wilayah Bago, Klasis Kambo secara gratis. Kami menyampaikan banyak terima kasih dan kami berpesan juga kepada KPA dan pemerintah Provinsi Papua untuk kelanjutannya supaya ada perhatian lebih lagi kepada kami. Terima kasih. Tuhan akan memberkati seluruh pelayanan gubernur maupun KPA Provinsi Papua. Sementara itu, Ketua KPA Provinsi Papua di sela-sela sosialisasi di wilayah setempat mengatakan, kedatangan KPA di distrik Kelila, antusiasme pemuda untuk kehadiran dalam kegiatan ini memang sangat banyak. Jadi respon dari pemuda dan kegiatan dari KPA seperti ini tidak pernah lakukan untuk apa penjelasan tentang apa penyakit HIV/AIDS seperti yang sudah lakukan hari ini. Dengan kedatangan KPA ini bisa bawa, ya bisa kasih sumbang obat seperti ini, mungkin pemuda-pemudi bisa tertolong. Pemuda-pemudi teman-teman lain yang mungkin takut, ada yang sudah kena mungkin virus HIV tapi takut-takut seperti itu, tapi hari ini dengan pelayanan mungkin apa dorongan lewat firman Tuhan juga, sehingga pemuda-pemuda yang lari hari ini juga mereka apa sangat diberkati seperti itu. Selamat malam. Terima kasih untuk dua klasis wilayah Bogor, Sri Kelila, terima kami di sini dari KPA Provinsi Papua. Ada di sini luar biasa perhubungan kami sangat baik. Kepada kami kita ikut pada syukuran bersama kebetulan juga latar kami bahas sedikit Superman. Dalam masalah tentang tugasnya Superman membantu meningkatkan daya tahan tubuh juga untuk mencegah serangan-serangan dari COVID-19. Dan ini sangat bermanfaat untuk masalah ini dan mereka sangat antusias menerima kita. Pelayanan ini luar biasa. Mereka sangat mengharapkan supaya kali berikut juga terus kita datang langsung kepada masyarakat wilayah ini. Hari ini kegiatannya ialah kita jumpa dengan jemaat atau masyarakat sini. Kita serahkan sedikit suplemen, sedikit berkat mereka bisa pakai sesuai kebutuhannya. Saya pikir kita tidak hanya berjanji dan berkata-kata, tapi kita terjun langsung dan berjumpa dengan masyarakat yang terus kita juga buatan sama-sama dan masyarakat sini dengan program kita 2021 itu sudah kami sudah apa namanya persyaratan programnya sudah ke gubernur dan sudah keluar itu berkenan gubernur bantu kita biasa kita akan meningkatkan lagi pelayanan. Kami belanja suplemen kan, tadi kita sudah dengan pertama, mereka sangat perlu. Semuanya kita harus penuhi dan datang lagi melayani mereka. Itu sudah masuk program. Dari Wamena Papua, Tim Liputan 69 News Papua melaporkan.